Cikgu, mana cikgu sekolah menengah lah. Oh, rendah. Oh. Saya majornya sains. Mainnya bahasa Inggeris dengan PJ. Tapi dia orang suruh ajar bahasa Inggeris, ajar bahasa Inggeris. Oh, cikgu bahasa Inggeris lah kau ni. Oh, boleh speaking. Speaking tak erti sangat. Ajak budak suara rendah boleh lah. Kalau menengah tak kantoi. Tak erti. Oh, tak erti lah. Macam cikgu ni dah berapa lama dah mengajar? 2005. 2005 kita baru nak tempat. Tempat. Kita tempat dia juga. Tempat lah. Saya suka kalau kadang-kadang tanya soalan banyak. Betul macam cikgu tapi bila banyak nak buat bila tapi bila anda kata dengar satu asal soalan tak bawa ke tinggal? Bukan. Benda tu je memang nak tanya cikgu. Memang sebelum ni walaupun saya bukan ahli daripada bidang ni cuma tahulah cuba sedikit Allah buka sikit-sikit lah. Ha yalah. Banyak selawat je insya-Allah. Satu je lah. Dia ada orang tak nak. Makan eh. Ha makan. Ha maknanya nak tanya pun bila barang yang sebelum-sebelum ni dah tahu. Ada cuma yang rahsia-rahsia tu je yang tak. Ha rahsia-rahsia pun nak tahu. Rahsia pun sebabnya orang tak menyampaikan. Jadi kenapa tu kita tak apa tak tahu nak tanya rahsia. Ha. Dia rahsia duduk dalam amalan tu. Kalau buat jumpa, dikit rahsia tu. Rahsia awak dengan Allah Ta'ala. Ta'ala buka. Tanya je apa. Kalau tak jawab, tak ada rekod. Tak ada rekod lah. Ha? Cik cikgu tak rekod ke nak post mana-mana ke. Tanya rahsia apa? Rahsia saya lah. Rahsia saya tapi sebab saya ni jadi tanda tanya banyak. Soal je. Apa yang tak faham tanya soal je. Kok lah orang tak lah bagi ilham kat saya boleh jawab. Boleh lah kot. Macam ni, saya ni cuba nak mengenal aliran ni lah. Ada bila tu Allah pertemukan satu demi satu demi satu. Nak mengenal satu-satu. Ada yang saya boleh terima, saya terima. Ada yang saya tolak, saya tolak. Tapi sampailah saya kenal yang ayah angkat ni. Alhamdulillah. Saya nampak dia lebih ke arah ni jugalah. Iyalah. Lalu saya ada minta dengan dia lah. Amalan. Untuk 1001 jenis lah saya kata. Dia nak kata ijazah jugalah kot. Tapi untuk orang yang tertentu sajalah. Dia sendiri pilih dan dia bagi tahu benda ni datang daripada para wali. Maknanya dia tu ada sanad lah tu. Allahuakbar, sebab saya tak kenal. Saya kenal pun dalam tempoh kejap. Kalau orang rumah saya mungkin lama. Mungkin dia ada guru-guru atas. Mungkin sebab ni dia orang patani. Asal dia memang orang dalam patani lah. Oh, dalam patani memang jalan ni. Lepas tu jalan Muhammad. Jadi bila dia kata saya minta dengan dia ilmu ni, alhamdulillah dia dengan sifat saya ni tak reti apa. Alhamdulillah saya diberi izin untuk ambil satu ilmu ni lah. Lepas tu hak yang ada lagi tiga orang. Maksudnya tiga orang kan. Tiga orang saya alhamdulillah sampai hari ni dalam keadaan normal aje lah ni. Hak yang lagi dua ni ujian dia agak berat-berat aje. Lepas yang isin pun ada. Isin tu kena suruh dia selawat banyak. Isin ni sebenarnya tahu apa isin. Isim tu daripada ismu. Nama. Dia tak mengenal. Contohnya macam ni. Dia lah memang tak kenal. Dia amal isma asma usna tu. Semua isim-isim tu. Macam Allah pun isim juga. Kalau dia beramal. Sampai tu tahap dia akan jadi panah. Panah tu lah. Kena selawat balik. Kalau tak kawal dengan selawat. Memang isim. Kalau dah masa 2 tahun jadi isim tak jumpa dengan guru musyik, isim sama lama je. Kalau awak kenal member awak yang isim tu, awak suruh dia selawat. Antara hak yang gimana ni, antara saya ni pelapis paling muda lah. Yang arwah suruh dia selawat. Tapi dah okey lah, dua orang tu dia dah alhamdulillah lah. Maknanya saya pelapis dia channel cikgu. Kalau ikutkan arwah ni yang minta dengan dia ilmu ni ditapih. Ditapih bila dia kata nombor 1 saya tak kenal, nombor 2 saya tak kenal, saya penghujung. Lapis barulah. Lapis baru kan. Jadi hak yang ni pasal yang dia orang pun tak kenal saya. Cuma yang kalau dia kata saya nak tahu lebih lanjut boleh tanya je dia orang ataupun dia apa tu ayang kat ni bagi tahu.
kalau anda kata nak tahu lebih-lebih lagi, insya-Allah memang kan ada orang akan ajar. Ha. Memang kan ada orang ajar. Jadi ayat dia macam ni, kalau bagi pendapat cikgu tu macam mana? Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Rahim pada bapa 9 bulan kandung ibu, uri kemuning tembang dia terus menjadi malaikat putih. Kita minta lah apa-apa yang kita minta. Kalau anda kata apa yang kita minta tu tak jadi, dosa pada Allah dan kepada mama, aku kata mendengar kata Allah dengan berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagi cikgu tu macam mana? Ya, bagi usul pasal diguna uri terbunyi. Saya ni tahu dia, saya diberi guna saja, tapi saya tak tahu macam mana. Dia macam ni, kalau nak tahu ilmu tu betul tak betul, kadam ke tak kadam, yang hak ke yang bukan, awak kena baik saya. Lepas tu saya petua balik buat. Kalau ada berlawan dengan yang lama tu, maknanya yang lama tu ada kadam. Kalau tak berlawan, awak boleh amal. Tapi kalau ada orang cakap tengah ada kadam ni, boleh kita boleh amal. Ada kadam yang memang jenis hak yang jenis, macam mana kata, benda negatif ada benda yang positif kan? Dia orang alim pun ada kadam. Tapi sebelum tu dia dah tauhid, dia dah kenal Ta'ala. Mana kadam tu duduk luar, di panglima. Tapi bagi masalahnya, bagi orang awam, dia tak kenal Ta'ala, dia ambil pula ilmu kadam, kadam tu masuk dalam hati dia. Panglima duduk tempat raja. Sepatutnya raja tu kena duduk tempat raja singgasana dia tu. Mana dia pergi salah letak dulu tempat tu. Mana dia tak letak benda tu dalam diri dia. Dia salah guna tu. Kalau nak belajar ilmu apa, ilmu sihir ke, sihir tu hukum dia harus belajar kan. Sebab kalau orang sihir yang dikulangi kita, kita baru tahulah selok-belok. Betul. Bukan kita nak sihir orang. Betul. Jadi kita nak ambil ilmu apa-apa pun, yang penting kita kena makrifat dulu, kita kena kenal dulu Ta'ala. Lepas tu ambil lah ilmu apa pun, dia tak masuk dalam dah, dia duduk luar-luar dia luar je. Dia tak kacau dah. Fahamlah. Tapi apa yang saya dapat ni cikgu, sebabnya saya dah lalu, cuma saya tak lalu, cuma tak duduk dalam situasi tu, cuma lalu dikeliling je. Nak tembus tu belum. Jadi macam saya, macam nak kata cakap, betul ke benda ni? Benda ni dahir ke kan? Kita duduk kat luar, jadi kita jadi tanda tanya juga. Tapi keyakinan tu maknanya 80% tu kita tahu ada. Cuma dia ada satu lapisan tu. Jadi nak tembus tu lah, untuk agak mudah lah. Mudah macam-macam yang cikgu bagi tahu, kita nak mengenal Allah apa semua tu memang ya mencari. Nak kenal, kita takut lah zaman sekarang ni. Bila nak kata kita tersalah jumpa orang, kita akan bawa benda yang pelik pula lah. Tak apalah, tu dah cari nak tahu yang awak amal tu okey tak okey. Boleh. Berani ambil tak ni? Berani je, tak ada masalah. Tak nak ke ni? Tak apa. Baca Al-Fatihah sekali, selawat 10 kali. Pegang, tak pegang tangan ni, tengah abang. Selawat tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad jelah. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala sayyidina tu kena ada lah. Sayyidina kena ada. Al-Fatihah mana? Sekali, selawat 10 kali. Sama kali ya. Sama dia pun baca. Sama baca juga. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan ini saya menyatakan nasyaban di hadap Alwin kepada Muhammad Izhar dan Siti Rohani. Cakap Qabil tu. Alhamdulillah. Rasa apa ni? Ada rasa karik-karik? Tak ada rasa apa-apa pun. Alhamdulillah. Asal kalau ada kata dia buat tu, dia ada rasa pelik ke?
Ada pernah ada yang... Ada yang ada rasa. Yang saya bahas malam, orang yang dekat sini tak rasa. Orang ujung tu rasa. Oh. Yang tahu orang, tak sama. Hmm. Eh, tadi nak tanya apa tadi? Tanya apa lagi? Banyak tanya apa lagi? Tak teringat lah. Kalau selawat balik, ingat lah. Cara nak buat ni tahu dah? Cara tak tahu pun. Eh, saya nak hantar apa... Oh, boleh-boleh. Kalau cikgu ada benda nak kena hantar, boleh-boleh dulu. Jangan buat. Oh, banyak lah. Ada lagi tu cara jawab azam. Tak apa, tak bagi. Mesti tak kepala. Cuma amalkan je lah sahajalah. Cara nak amal dia, cuci daripada hadap sahadah kecil. Duduk menghadap kiblat. Duduk bertimpuh belah kiri. Dipanggil tawaruk kiri. Belah kaki. Kaki. Tahiyat terbalik lah. Bertimpuh belah kiri. Tangan kanan atas tangan kiri. Tasbih tak sini. Lidah tongkat mata pejam. Tangan kanan atas tangan kiri. Tasbih tak sini. Kalau jatuh tasbih yang ambil. Kemudian mata pejam. Lidah tongkat. Cikgu bagi tu ada dalam ni ke semua? Ada dalam audio saya 4 minit. Oh. Lepas tu saya pun ada rekod ni. Kalau tak saya bagi je audio muzakarah saya dengan Rafi Politek tu. Ada dia tengah tulis. Ada tulislah. Sebabnya ialah kita ni insan nak mudah lupa, mudah ingat. Jadi kafiat tu pendek je. Cuma kadang-kadang mula-mula kita buat tu kita tertukar yang mana. Ya betul. Dia. Tak apa, dimaafkan. Janji benda tu ada je. Lagi berapa nak tanya? Lepas ni, yalah nak datang ni 2 jam lagi. Kerja lebih lah. Macam saya ni, yang ni bukan bak ilmu ni lah. Cuba ulu tu, sudu ni. Saya ni kerja makan je. Kau datang makan. Macam saya ni, yalah Allah duga ni banyak lah kan. Contoh, yang sekarang ni, Tak kerja hampir PKP biasa lah. PKP dapat, Allah bagi. Lepas tu tarik balik, Allah bagi, tarik balik. Saya kena bagi tu apa, selawat tu kan. Selawat tu dah bagi tu, amal selawat tu, insyaAllah. Fahmi, Syekh Fahmi tu dah masa 2 tahun dia tak ada kerja. Dia nak kahwin ni. Dia amal selawat tu, dia tak buat kerja apa. Lala sekali dapat offer tukang masak restoran. Ada duit lepas tu kahwin. Alhamdulillah. Macam nak cakap, macam saya ni nak kata Allah tak bagi rezeki ilmu, alhamdulillah ada. Kata tak belajar tinggi ada, sampai diploma ada lah. Nak kata diploma apa? Diploma sains komputer, UiTM Fiskan dah. Anda tu ada biar saya tu. Perak. Dia nama lecturer Suhaila. Ukur bahan. Oh, ukur bahan tak kenal. Tapi dah lama lah. So apa kan. Sekali ke diploma sekali? Tak, saya yang dekat. Awak kena dekat tempat kerja. Tempat kerja. Tempat kerja. Macam anak pun tak ada lagi. Anak pun tak ada lagi. Kalau manalah tahu, kalau anda kata ambil yang ni, kalau anda kata ada apa tu, doa ke, ada amalan ke. 8 tahun lah kami dah kahwin, 8 tahun dah. InsyaAllah. Doa daripada cikgu kan. 8 tahun dah. Tak bagi tahu apa-apa, aku tak, saya buat air bagi minum. Saya pun tak tahu. Tapi tak apa, nanti air, cari air mineral. Kan dah tanya dah. Iyalah, baru-baru ke bukan? Botol mineral. Nanti saya cari air mineral je. Sebelum kedai. Sebelum ni kan kita tak tahu cikgu boleh buat macam ni. 8 tahun jugaklah. Kenapa? Ada kedai, kedai dia. Nanti dia boleh. Kini ada kedai. Yang nak buat sekarang ke macam mana cikgu? Boleh cikgu makan dulu. Makan lah, saya buat. Makan. Cari dulu. Lepas tu. Sebelah ni je. Boleh. Tak boleh. Tak apa. Dalam putih tu. Dalam putih tu. Ambil benda. Begat tu. Tak apa. Satu je. Yang kecil tak apa dah. Jadi mana yang sebabnya perjalanan hidup saya ni cikgu. Ya, kalau ikutkan dalam keluarga saya ni dia ada konflik nak bab berkenaan dengan ilmu-ilmu ni, dia orang tak ambil tahu. Dia orang cuma tahu
mengenal Allah tu hanya solat, semata-mata solat. Ah, yalah sifat 20 dia. Tak. Dia tak ada sifat 20, dia tak ambil tahu tu. Bila dia kata kita bab cerita bab agama Islam ni, ha, satu. Yang lima tu lah rukun Islam. Tauhid tak adalah mana, ha, kita berdasarkan sembahyang, ha, zakat, puasa, jihad, itu je. Yang lain tak ambil tahu. Jadi dia buat yang wajib je lah. Ya betul. Jadi kita tak nak salahkan daripada orang tu kita lah kan. Jadi kita ni bila dah akhir balik Allah dah bagi ilmu ni, kita kena cek sendiri lah. Jadi masa tu lebih kurang sekolah menengah dekatan 2. Perjalanan dia, yelah masa tu kita budak lagi, kita tak tahu kan. Dalam ada konflik juga dalam keluarga tu, dia mari. Maknanya antara ibu dan ayah dia lah. Ada konflik dia, atau panggil lah dia seorang ustaz ni. Seorang ustaz ni, bila mari, dia pun tengok dalam kat rumah, dia kata tak ada masalah kan. Lepas tu, dia depan dengan saya tengah duduk sila ke? Lebih faham saya tengah duduk sila. Dia duduk betul-betul berdepan dengan saya macam ni. Duduk berdepan. Oh, dalam keluarga awak sebenarnya tak ada masalah. Cuma awak ni dia kena kuat. Dia petik yang tu. Siapa saya tak pasti. Tak tanya dia? Kuat apa? Kuat semangat ke? Dia kata nak awak je yang mampu untuk ubah keluarga. Dia kata macam tu. Kuat ke macam mana? Saya pun, marilah masa tu saya sekolah menengah. Masih remaja lah, budak-budak. Tak faham kiasan dia tu. Cuma dia bagi amalan dekat saya. Al-Fatihah, dia ada cerita lah tentang Al-Fatihah lah. Dia suruh saya amal Al-Fatihah 3 dulu. Satu, niat pada diri. Maknanya 3 kali kita baca Al-Fatihah, niat pada diri. Mula bukan pada diri, pada hadiah pada junjungan Rasulullah. Pada diri, ibu bapa dan sekian makhluk lah, kan? Termasuk benda-benda gaib, benda yang ada di atas muka bumi ni, ataupun yang terakhir dengan terbatin lah. Lepas tu saya tak faham kan? Lepas tu dia ada cerita lah, nanti awak, kalau anda kata awak amal ni ada rezeki, awak akan dapat 7. Meniti jugalah waktu saya meniti di satu-satu. Saya ialah kita 7 ni, 7 apa kat tanya? 7 Al-Fatihah tu. Mana awak baca 3 dulu. Lepas tu awak nanti macam mana, nanti akan rezeki awak akan dapat 7. Nanti kalau ada rezeki awak daripada 7, tak akan jadi 1. Diri tu. Saya pun tak pasti kan. Tapi bila saya meniti satu demi satu demi satu sampai dah sekarang ni, 7 tu 7 anggota. 7 betul. 7 sebab mana ni? Dan diizinkan oleh Allah daripada yang saya berjumpa dengan, saya pun tak kenal siapa dia ni. Sebabnya kenalan orang kan, sebab saya masa tu masih budak lagi. Dia kata 3 akan dapat 7, lepas tu akan dapat 1. Setiap ni benda yang sama. Tapi cara yang berbeza. Mula daripada 3, 7. 7 tu setiap tu kita macam mana baca tu lain-lain. Dan pihak yang dapat yang last kali 1 tu gabung antara nombor 1 dengan nombor 2 ni. Nombor 3, nombor 7 akan jadi 1 ni. Macam mana saya nak cerita pun saya tak reti. Tapi dia bermula dengan 3? Dia bermula selama berapa tahun saya? 3 tu pekah usul, tak tahu. Tu padu air semua tu. 3, lepas tu 7. 7 tu 7 sebab mana ni 7 anggota. Lepas tu jadi 1. 1 tu diri, diri awak tu. Cikgu pun pecah. Apa payahnya? Betul je cikgu. Patutlah banyak betul cabaran lah. Tapi lama juga cikgu nak dapat daripada 3. Orang nak terang kan. Tapi dia tak terang macam cikgu. Ini sifat ni, sifat ni tak. Awak buat 3. Nanti awak buat yang 7 ni. Tapi orang yang berlainan lah. Lepas tu yang last kali dapat yang 1 tu. Rupanya, tenang je rupanya. Dia akan baca cerita Al-Quran, cerita hadis, cerita apa-apa, kisah soal ambiak pun. Ambil tas tak diri kita. Yang tak awak, tak orang lain. Betul lah. Baca ayat Al-Quran, kalau soal hukum ke kan. Hukum ni kita dulu. Sebelum kita nak hukum orang lain. Betul. Ilmu ni, ilmu pada diri, ilmu mengenai diri. Jadi apa-apa kembali pada diri je lah. Tak payah pening kepala. Tapi banyak juga tentangan lah nak duduk ilmu ni. Awak ada bercerita dengan orang lain ke? Dia tak ada bercerita cikgu. Tapi dia reaksi keliling. Macam contoh keluarga.
banyak cerita keluarga kan. Cerita bukan dia bukan dia kita bercerita tentang oh kena kita bercerita tentang macam mana kita cuma yang lumrah hidup umum. Ah biasa cerita biasalah. Cerita biasa. Allah tu siapa kan? Kita kena mengenal Allah. Kalau anda kata orang selalu dialah dalam keluarga kita saya akan cakap dengan adik-adik kan. Kalau anda kata kita cerita Allah tu duduk atas langit. Kan kita tak boleh. Bertempat. Bertempat yang kata. Jadi dia orang ni bila anda kata sebut dia orang ni dah diajar, dia diatur Allah di langit, di arasy, langit. Jadi bila kita tunjuk di atas, kalau anda kata bumi ni bulat, maknanya tapak kaki kita menghadap bawah. Jadi saya cakap macam tu. Jadi bila anda kata bercerita dengan orang yang keluarga ni yang tak berapa faham, dia ada macam penolakan lah sikit. Lama sekarang plasma Wahabi. Dia orang tu mungkin terpengaruh dengan Wahabi. Mana dia nak kenal Allah Ta'ala? Dia kan nak kenal Allah Ta'ala, Wahabi. Dia pegang pada ayat tu. Ar-Rahmanu 'ala 'arsyi istawa. Oh, dia kata Allah Ta'ala bersemayam di aras. Dia ambil zahir ayat tu. Jadi pedanggah ni ayat Quran ni. Bawa mak aku nama kuntum bersemua. Tapi itulah kalau anda kata nak kata macam cikgu bocor rahsia, macam cikgu tak kata bocor rahsia kan? Sebab cikgu dapat pandai cikgu bagi tahu kan. Macam saya ni sekadar umum. Dia awak cakap tu umum betul lah. Tapi ada tadi kenal Ta'ala tu dia orang marah tu. Bukan ilmu dia orang tahu dia tak nak kenal, tapi hati dia orang, reaksi dia orang dalam diri dia orang macam menolak benda tu. Sebab dia orang ada dunia. Akhirnya, dia mana fikir benda ni? Dia tahu besok nak makan. Nak kumpul harta. Itulah di dunia. Dia pentingkan dunia. Dia bukan nak cari akhirat, cari yang taklah. Dia kira soal umat tu dah cukup. Lepas tu, ada masa pergi haji, pergi haji. Belah puasa. Tapi nak pergi haji pun, takut amalan aku yang tu banyak buat salah ni. Takut aku kena sektor dekat sana. Dia cakap macam tu? Dia orang takut kena pergi parah sana. Takut. Tak apa, tak pergi lagi. Tak apa. Buat. Macam tu lah cikgu kan. Jadi alhamdulillah Allah bagi rezeki untuk mengenal ilmu ni kan. Nama ibu siapa? Nama Fitri Hasnah. Ambil air tu. Okey. Kami berubat merata dah. Tapi tak ada rezeki lagi. Yelah kita usaha ikhtiar doa. Ya betul. Kami dengan hospital dengan klinik belum lagi. Saya pun rasa yakin. Yelah. Kita okut kejap boleh? Bisa. Ada apa-apa nak bila nak cakap ni? Baca Al-Fatihah sekali, selawat 3 kali, minum. Dia kadang-kadang ada gangguan pun tak ada juga. Baru nak lekat, kena kacau. Jadi gugur. Pernah gugur tak? Tak pernah lekat sekali juga. Ya. Macam-macam itu, tak tahu lagi ada gangguan ke tak. Biasa orang yang banyak kali gugur tu ada gangguan. Ini tak pernah lagi lah. Ada orang apa sihir ke apa. Ya ni kita tak pasti lagi lah masalah apa ni. Tak pernah pergi check dengan doktor? Dengan doktor setakat depan je lah. Cuma tak ada rawatan lah. Dia mencek dan tengok ada daripada segi tu. Dia tanya tentang jalan bulan je apa semua tak ada masalah lain. Tak pernah pergi burut? Burut pernah banyak kali. Lepas tu bidang ke cakap apa? Bidan dia kata lah hidup duduk bawah. Oh kena angkat? Dia dah angkat lah. Angkat dah? InsyaAllah. Okey dah tu. Tak banyak-banyak bidai juga siap. Semua bidai cakap macam tu? Seorang je. Dia cakap tak tahu lah macam mana ilmu dia. Dia nampak tak tu tahu. Tak tahu lah. Dia dia sentuh tak? Dia pegang tak? Dia kata kiuk Yang last. Yang kali terakhir. Saluran tu? Saluran kiuk pangkiu tu. Tersepit. Bukan tersepit, tertutup. Tertutup tu. Dua-dua tertutup? Satu dia terbelah kiri.
Kami satu gear kan ada. Ha, satu gear kan ada. Dia kat macam tu. Tapi tak tahulah Allah Allah apa ilmu dia ada. Sebabnya kalau macam cikgu cakap pasal doktor tu, ni pengalaman kami lah yang dia orang buat tabu uji tu kan. Anak muka lain-lain. Anak muka lain-lain, pak lain, mak lain, anak muka lain, tiga lain. Jadi macam kami anggap macam berhasil kami cakap dulu. Rasa dia ambil benih orang. Takut yang tu lah. Baik tak payah. Peman yang berhadas tu. Baik tak payah. Mana nampak lain? Ya, mana nampak lain? Dia dapat dalam 15 tahun kan. Lepas dia buat rawatan tu, dapat yang seorang tu solo tu lain. Nombor 2 tu lain, nombor 3 tu pun. Aku dah benih orang lain. Allah Allah, saya tak pandai cakap. Bapa sayang bukan darah daging kita. Kan? Ha. Takpelah kan, adalah Allah nak tunjuk ataupun nak bagi tahu kan. Lain-lain kita ada. InsyaAllah lah, perbanyakkan selawat. Yang carikan pihak tadi, saya sambung lah. Lepas bismillah satu kali, jabatan 500, tarik dosa besar, dosa kecil, istighfar, astagfirullah mikli zambi waktu bilai, kata ingat baca astagfirullah azim. Kemudian bayang apa, jenazah kita depan. Kemudian, orang ruang najis semua kan, orang mandikan mayat kita, kemudian orang solatkan jenazah kita, kita bacalah ilahi antar maksudi dengan angka ganjil, ikutlah berapa. Ada semua ada rekod ke dia? Ada rekod. Ada. Ini cikgu cuma ulas penerangan lah. Takut saya tak sentuhkan jadi tak komplit pula. Kalau nak panjang, tini mahabataka wa ma'rifataka. Kalau tak ingat, baca ilah yang tak maksudi je lah. Kemudian, ketika orang bawa jenazah kita tu, naik kanda tu kan, kita baca Al-Fatihah sekali, Wallah tiga kali, hadiah kepada Baginda Rasulullah, sahabat empat, ibu bapa, kemudian, sekalian guru kita, muslimin-muslimat dan diri kita sendirilah. Rangkum sekali lah. Kemudian masa orang letak mayat kita dalam yang lahat tu, kita sebut dia dalam hati, tiada siapa yang dapat menolongku kecuali dengan berkat kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang tu biasanya orang dengan cikgu bagi ni, yang diorang ada yang saya pernah dengar lah, yang sampaikan kita kena mati sebelum matikan diri sebelum kamu dimatikan. Hantar mautu ke belah hantar mautu. Yang tu? Yang tu. Matikan sifat basariah tu bejam mata. Basariah tu sifat kambaan ke kemanusiaan. Yang cikgu bagi yang tadi tu, yang untuk buat yang tu dia tu? Start daripada duduk tawaruk kiri. Lepas tu barulah masuk zikir Allah Allah. Lepas tu rasa kalau rasa lengah, rasa lenguh, boleh duduk bersila. Tutuplah kaki depan tu dengan kain. Kalau ada serbang, tariklah selikut. Nak beza cahaya luar, cahaya dalam. Kami berdua ni, mudah-mudahan ialah apa yang kami dapat ni, satu ni tujuan kami ni. Supaya mengenal Allah tu. Satu lagi dapat melihat ialah wajah Baginda Rasulullah. Betul ialah. Kalau orang dikata, kalau orang mendakwa dia kenal Allah, tanya dia kenal tak Rasulullah. Kalau dia kata tak kenal, maknanya dia tak faham. Dia bohong. Kalau dia jumpa Rasulullah tapi tanya dia kenal tak orang Ta'ala, dia kata tak, maknanya tak faham. Sebab ada, Allah Muhammad tu dia sekali dah. Ada saya tak pasti cikgu. Ada sahabat saya, satu kenalan lah, kenalan. Dia belajar ilmu makrifat dengan siapa saya pun tak pastilah kan. Tapi adalah duduk dengan dia sekali. Bila nak kata buka bab ni, dia bercerita tentang macam mana kata, bila nak kata kita mati nanti, kan kita sedia maklum syurga neraka saja. Tapi dia kata aku nak balik kepada diri dia. Macam mana tu cikgu? Maknanya aku nak kembali kepada Allah tu lah.
Tapi dia tak ada lah kupas yang bab macam-macam yang saya baru dengar daripada cikgu ni kan. Daripada Allah tu Muhammad, Muhammad tu Allah. Maknanya kita kena kembali dulu kepada Muhammad. Baru kita boleh kembali pada Allah. Betul kan cikgu kan? Tapi hak yang sahabat yang saya dengar, dia kata dia belajar ilmu makrifat Allah ni, dia kata aku tak perlu nak pergi ke syurga neraka. Dan aku buat amalan ni untuk aku pergi direct kepada diri dia. Dan kita, lepas tu saya tanya dekat dia, saya ni ialah ilmu kurang kan. Jadi saya yang bagi nak balik pada Ta'ala lah tu. Jadi yang Rasulullah bagi tahu, walau macam mana kita nak balik pada dia ni, tapi kita kena lalu dua ni. Tapi dia menolak. Dia menolak syurga neraka ni tu untuk orang awal yang lain. Untuk diri dia terus pergi ke sana boleh ke? Maksud dia tu, dia tak mengharap syurga neraka. Dia tak mengharapkan syurga. Allah Allah, saya tak pastilah tu. Dia nak kenal tu, nak balik ke diri tu maksudnya. Dia tak nak syirik. Dia kembali pada Allah tu, kembali pada Rasulullah lah. Dia bangang sekali dah. Dan Rasulullah tu duduk dah juga. Habis tu duduk mana? Tapi tu lah, tak tahulah apa pahaman dia kan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun lah. Dia ambil ayat tu lah tu. Daripada Allah kamu datang, kepada Allah kamu dikembalikan. Maknanya dia tak ada kata ilah jannah ke situ. Selama mana yang saya cuba nak belajar ni, ilmu ni lah cikgu kan. Macam cikgu ni, yelah walaupun benda ni di luar akal fikiran, tapi benda yang logik tu saya masih boleh terima. Tapi macam yang bab-bab lain ni, tak macam tu kan. Macam, kenapa kau nak balik kepada Allah terus? Sedangkan Nabi Muhammad berdah bagi dua jalan tu. Sama ada kalau anda kata kebaikan yang kau buat dalam ke bumi ni, kau akan dapat jannah ataupun neraka ni lah. Dua tu je, mana ada tiga. Mana ada yang ketiga. Tapi betul lah bila ada kata dengar dia macam, okey tak apa, saya abaikan dululah, saya tinggalkan dah dia. Dia tak faham tu. Dari segi ilmu betul lah dia cakap tu. Tapi ya, hakikatnya betul. Rasulullah tu duduk di mana? Syurga paling tinggi sekali. Tapi dekat cikgu ni, orang paling tinggi lah. Orang paling tinggi makam memandang Ta'ala 24 jam. Mana siapa? Mana Rasulullah tu? Mana kita berjirang dengan Rasulullah di akhirat besok. Walau yang ulama, dia makan depan, dia diterhormat. Kita ni, kita masuk ke dapur. Duduk di dapur raja tu, dapur Rasulullah tu. Rasulullah kata, kan nak makan apa, kau cebok sendirilah. Boleh bergurau bertepuk tampar. Yang saya ada dengar video-video cikgu kan, bagi tahu lapisan ada 4 lapisan, 5 lapisan tu. Kita ni 5 kita yang 4. Ada kita 5 ha. Kita 5 alubat 4. Tu kenapa cikgu? Saya tak faham lah. Saya cakap jujur saya tak faham. Alubat yang... alubat kan dia daging Rasulullah. Dia kan alubat ni start dengan Sayyidatina Fatimah, bukan start pada Rasulullah. Okay. Sebab hadis-hadis mengatakan aku ialah Fatimah, Fatimah itulah aku. Fatimah tu Rasulullah dah. Jadi keturunan Ahlul Bait start pada Fatimah lah. Betul-betul. Ali tu bukan. Ali tu sebab dia kahwin dengan Fatimah. Fatimah tarik dia masuk dalam kiswah tu. Kelam, apa, selimut hitam tu. Apa yang 4 lapisan tu cikgu? Yang 4 lapisan tu apa? Yang 5 lapisan tu apa? Apa? Kenapa dia jadi 4? Kenapa yang jadi 5? Dia Ahlul Bait ni, dia tak perlu baik yang terdekat. Orang ajam. Sebab Rasulullah dah baik dah dulu. Atas dia punya keturunan? Darah daging. Sebab ada titik darah Rasulullah dalam diri dia tu, dalam badan dia tu. Macam sebelah ni tokek dia Syed. Syed Al-Yaya. Jadi dia automatik syurga. Sebab Rasulullah kata dah, aku menyucikan ahlul itrah aku. Dan Rasulullah kata dia menjamin sendiri ahlul bait dia dalam syurga. Maknanya macam yang saya sedia maklum yang dia nabi dia. Dia macam ni sih. Dia memang keturunan tu dia ada kait dengan apa tu? Sarifah dua tu lah. Mana tu dia takkan boleh hilang melainkan dia ada perkahwinan campur tu. Yang tak diretu. Benda tu akan gugur automatik. Aku tak pandai terang kan. Sekarang ni kalau anda kata dia ada dua jalur. Dia ada dua jalur. Satu ikut keturunan, satu ikut ilmu. Alubat, ilmu dengan alubat darah daging. Kalau anda kata kita bukan darah daging, tapi Rasulullah masih nak
dengan kita ni atas dasar ilmu. Sebab tu ilmu tu yang yang nak bawa ke. Kalau anda kata ilmu tu saya tak faham, saya tak boleh bawa ke sampai mana-mana. Lalu buat ilmu macam Abu Hurairah, macam sama Al-Farisi. Orang awam boleh juga jadi macam Al-Rubat tu dengan syarat ditikam kat Nur tu. Ditikam kat Nur Muhammad tu. Sama macam Al-Rubat. Oh, macam mana tu cikgu? Ha, yang tu saya tak tahu. Jumpa Rasul, jumpa Nur Muhammad tu lah. Jumpa Rasulullah tu. Kena jumpa dulu. Dalam video cikgu, cikgu kata pernah jumpa. Saya? Ha. Saya jumpa dah 2005 dulu. Beradab tu. Maknanya daripada segi zahir ataupun dalam masa hidup. Masa saya buat amalan ni, saya bagi kat awak tu, zikir pejam mata tu, memang terjali. Nampak dia tu. Sekarang ni pun? Tak, masa saya tadi, saya bagi amalan ni. Saya jumpa dengan amalan tu lah. Oh. Saya tak akan bagi amalan yang, saya jumpa dengan amalan zikir Latak Nasyabandi. Amalan tu juga saya bagi awak. Oh, sebab saya tak tahu itu dan sama. Ha, saya tak tahu lah. Yalah, saya teranglah ni. Aha. Awak tengok mata yang pernah melihat Rasulullah ni. Aha. Ha, jadi kalau awak nak buru, awak kena cari orang yang pernah melihat baginda Rasulullah. Tak kiralah saya ke orang lain. Muka dia macam mana juga? Muka dia, bentuk dia macam Habib Ali Al-Jufri lah. Tapi janggut dia rapi. Putih merah. Dari luar, hidung mancung. Yang putih-putih. Yang tu kan cikgu kan? Yang putih-putih tu kan? Putih merah. Putih merah tu. Yang lembut, yang muka dia lembut. Itu, itu. Badan dia gempak-gempak. Rasulullah ni ada sifat jamah, sifat kamah. Orang ta'ala. Di samping sifat jamah dengan sifat kamah tu, ada juga sifat kohat dengan jalan. Jalan lembut dia ada gerun. Akbar tu jala jama jala kama jalal qahat akbar jala sifat jama sifat qahat apa apa satu lagi kama tu kesempurnaan, jala kebesaran, kama kesempurnaan. Merah mata tu. Lagi sepak-sepak apa tak ingat lah. Allah SWT. Jalal Kamal Jalal Rahab. Yang tu lah kot. Ada benda lain lah. Yang tu lah. Yang ada. Mana kalau anda kata cikgu ada cerita-cerita tu tentang aliran-aliran tu, saya dengan rumah memang tak tahulah. Yelah, balik buat. Lepas tu dapat jazbah tu, tuju sini bawah puting kopek ni, dua jari ni. Tuju sini, zikir Allah. Sini. Ah, ha, dua jari bawah puting kopek ni. Ada rahsia sini ni. Tuju sini Allah. Ya, dia dah tongkat lah sebut dalam hati. Yang saya dapat. Yalah, jamah. Wahal apa tadi? Tangkut sini. Yang saya dapat daripada hamba Allah ni, saya tak pastilah dia ni tarikat ke apa benda cikgu kan. Tapi masa saya dapat tu, saya nak, masa tu muda lagi. Saya nak pergi test JPJ kan. Test JPJ. Tapi pakcik ni namanya Arwahram ni kat lah. Dia bagi tahu kalau anda kata nak yakin tu, dia kata usap tangan kiri dengan kaki kanan, tangan kanan dengan kaki kiri, selawat. Lepas tu Allahu Akbar. Usap sini. Usap sini. Ya tu berapa tu cikgu? Untuk contoh kita nak orang tu geru ataupun hormat dengan kita ataupun dia bagi tahu satu salah satu dia kata pakai yang panglima perak. Ya cikgu. Yang mana? Yang dia bagi ni. Dia sebut apa tadi? Dia kata dia sebenarnya untuk orang gerun dengan kita, orang hormat, kita boleh minta lah. Kita minta dia, tapi cara dia macam tak jelas. Ustaz tapak kaki selawat, ni selawat, ustaz termuka, ustaz di ustaz tu kita Allahu Akbar, lurus sini, tarik nafas sambil kita Allahu Akbar tu lurus sampai sini. Tapi dia punya cara tu dia akan bagi tahu memang benda tu boleh, tapi dia akan agak panas sedikit, dia kata. Panas tu kena sawak baliklah. Lepas tu benda tu kayak kita pakai dia macam dia kata kita ni ibarat macam pakai baju dan kita boleh lepas baju tu. Dan bila dia kata dah habis tu nak buang,
ni tarik ni buat benda yang tak dibalik, cuma ambil buang buang je. Lati-lati kolbi sini. Oh. Amar tebisu. Banyak-banyak, cuma saya tahu sikit-sikit mana-mana yang orang cerita, mana kita nak cari jiwa-jiwa yang tenang. Balik dengan jiwa tenang. Ya, ya nafsu mutmainnah. Yang itulah, yang lain tak, tak pasti lah tu. Tah, saya pun tak tahu nak tanya apa je. Rumah dia tanya-tanya. Macam mana? Pahina ayat siapa? Lagi. Tak ada lagi. Biasa je. Tadi je. Macam baik lah tadi? Macam macam ni? Tiba-tiba nafas. Tenti? Dia macam tiba-tiba macam mana nak cakap lah. Macam tak nafas. Sesak nafas? Dia tak tahu, dia tak nak apa. Lepas tu, pulang off minute tu. Okey ya. Jantung tu dia macam degup kencang? Dia zikir Allah macam tu. Saya yang degup kencang ni saya dengar apa tu dah video lah. Dia rasa macam aku nak kena pergi juga esok ni. Tu yang masa cikgu tu. Yang mana buat Allah Allah Muhammad tu? Semualah. Setiap yang cikgu. Video saya tu ada tarikan Rani tu. Mana yang cikgu terangkan dalam video tu? Dia berasa lain dah. Tak berasa apa. Saya cerita buat diri pada awak tu, diri Muhammad tu. Ya tu lah. Tapi sekarang ni bila dah tahu tu dia tak berasa apa dah. Lagi satu cikgu. Mana efektif? Dengar depan ke dalam video? Sama je. Sama tapi dia. Tapi cuma yang dekat baik lah. Baik lah dah. Dia beli tahiyat terbaik lah tu lah. Lagi satu. Banyak pula saya makan buah ni. Pandangan cikgu. Kalau kecil mana dah terletang ni. Macam mana cikgu? Saya ni ada keturunan, bukan keturunan saya lah. Belah mak lah kot. Tapi saya nak rasa nak percaya ataupun yakin saya tidak lah kan. Saya pernah jumpa pak menakan, sepupu pak menakan ke macam mana dah. Tapi masih dalam keluarga. Dia ni ada boleh mana keserupan ataupun benda tu, benda alam tu dia boleh masuk dalam alam dia, diri dia. Dan bila anda kata dia masuk dalam diri, dia automatik berubah. Berubah watak? Dia berubah watak. Dia panggil menurun lah tu. Ya betul-betul, menurun. Kalau bahasa Arab, dia panggil tanasuh. Dia kenapa macam ni cikgu? Dia berunsurkan dengan jin ataupun memang keturunan macam tu ke? Macam mana ke? Di Kelantan, dia panggil... Sebab ya, kita tanya. Bagih. Saya tanya sebab dia, saya tak nampak apa yang dia orang nampak. Dan apa yang dia orang lalu. Yelah, ada orang dia tak nak pergi hospital. Dia nak dengan cara main peteri pun guna kaedah tu juga. Jadi ustaz-ustaz Wahabi dia marah lah cara macam tu. Panggil roh masuk. Macam ada juga kaedah. Tapi memang ada lah cikgu. Yelah, ada lah orang yang bajak silat tu. Dan sebabnya kita ni muda lagi cikgu masa tu. Macam mana kata, kita nak tahu betul ke orang ni menunggu kan. Pergi jumpa. Memang dia berubah, dia jadi harimau, kena merangkak apa semua. Dia tak sedarkan diri apa semua kan. Dan ramai yang nak berjumpa tu, bila saya duduk situ, dia pesan dekat saya. Saya pun tak pasti sebab saya tak pernah lalu kan. Saya tak tahu. Dia kata ada jubah putih ikut awak. Ada jubah. Benda apa tu cikgu? Jubah putih tu tak apalah. Nanti habis sikit awak jumpa balik jubah putih tu siapa. Cuma dia kata awak sembahyang jangan main-main lah. Dia orang tu lah. Mana dia kata kesempatan tu ataupun dia duduk tu, dia bagi tak tahu. Awak tu sembahyang tu lalah, dia kata. Buat lah betul-betul sikit. Dia tegur kita kan. Kata terima lah. Memang tak akui kan. Jadi buat lah kalau tak nak hilang dia tu kan. Jadi tapi tempat kan ni tempat kami. Mana ni dia kata hak yang semua tu. Cara solat khusyuk dah ada. Tak. Tarik nafas daripada pusat. Tak dihubung-hubung. Lepas tu takbir. Allahu akbar. Macam yang tarik? Tarik nafas daripada pusat. Kita bernafas sajalah. Tarik nafas. Gitu. Tarik tak sini. Dia dengan jari sekali lah ni. Tak. Saya tunjuk. Tunjuk. Kan nak takbir rotu ihram kan. Nak haramkan. Masih wallah gairullah.
Kecuali Allah Ta'ala je halal maksudnya. Jadi dia sebenarnya cerita dia Allah Ta'ala memerintahkan Jibril, suruh Jibril pergi ambil tanah Bahrul Al-Qadim, lautan ketuhanan yang tidak bertepi, yang tidak berdasar. Jibril selam. Lalu jumpalah dasar tu, ambil segenggam tanah, tak di Jabal Kubais. Lepas tu akad takbir, Allahu Akbar. Tengok di situ, dia tunjuk apa. Situ ada empat mukoranah. Bastuk tu tayah, arpiah kamaliah. Maknanya dua diterima, dua ditolak. Bastuk tu tayah tu tertolak. Mukoranah urpiah tu padang Arafah. Nampak takbir, nampak padang sajadah padang. Padang Arafah. Makam dia urpiah. Kalau nampak orang, kamaliah. Nampak diri. Itulah Allah Akbar. Bukan Allah Maha Besar. Bukan apa saja aku suruh. Oh. Ada barang dia. Bukan sebut saja. Dia ada barang. Benda ni dia ada barang. Dia bukan sebut saja. Balik praktis lah. Kok Allah Ta'ala nak tunjuk. Nampak di awak terpacak depan. Wajah tu wajah ni. Wajah tu wajah lillazi. Wajah tu wajah ni. Muka sama. Sebab rupa kita ni ikut rupa Tuhan kita. Rupa kita? Rupa kita ikut rupa Tuhan kita. Rasa kami sendiri saya pun. Mana sama. Muka lapar taklah. Itu dia kata mengenal diri. Man arapana tahu, pakot arapana bahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, nescaya mengenal akan Tuhannya. Tuhan ni Tuhan. Tuhan pada diri tu. Kita hamba dia lah Tuhannya. Kalau kita masuk jalan ni, takdir. Na'udzubillah min zalik lah. Besok kita meninggal. Kita belum maripat lagi. InsyaAllah Rasulullah akan mari tunjuk barang. Ni barang. Rupa kita tu lah. Ha, kekuk dia balik. Rasulullah bagi syamah. Tu yang meninggal orang dalam keadaan senyum tu. Senyum tu boleh tutup lagi. Oh ya. Ha. Oh. Kadang malaikat rahmat buka pintu syurga, ditunjuk ni tempat kau. Kita pun senyum. Syirik. Kita nak kembali pada Ta'ala, bukan balik syurga. Oh. Sebab tu kena ikut rupa kita. Iblis bawa air. Okey, masa awak hidup awak tak pernah berzikir, tak pernah bakar tujuh lautan tu. Kan? Tujuh lautan air, tak pernah bakar tujuh lautan air tu. Besok masa sakara awak haus dan dahaga. Maka iblis lah bawa air je. Berupanya mak ayah kita, guru kita. Ayah, orang alim ulama. Syekh. Orang tua-tua ada beritahu macam tu. Orang Arab. Tapi dia tak cerita. Dalam kitab tu tak cerita rupa mana kena ikut balik. Rupa kita lah. Kita pun Rasulullah, rupa Muhammad. Kalau kita jumpa rupa kita, kalau dia mengaku dia anak Muhammad Rasulullah, Rasulullah juga. Sebab Semua Hijab kata Rasulullah ni boleh berupa atas rupa insan, kamalat. Sebab tak ada siapa yang boleh mengaku diri dia. Kalau anda kata, anda kata iblis mengaku juga diri, memang dia akan terbakar juga. Dia tasdik memang terbakar. Menyerupai ku tu maksud dia menyamar, mengaku atau menyerupai, semua tak boleh. Tak boleh. Jelas. Jelas. Tak apalah kalau anda kata mari jauh-jauh kena bawa alik sesatu. Takkan mari saja. Biar buat hati. Tu tanya soalan sampai habis. Sampai faham tu. Nak tanya apa gitu? Sebab ni ialah macam ada raya pun kurang. Kalau anda kata bawa ayah, kita tahu ke? Tak apalah, bagi dia tengok video ni enggak ya. Video saya cakap ni. Ni ilmu orang tua-tua dulu, ilmu mengenal diri. Ilmu jalan pulang, jalan balik. Ha, lagi satu cikgu ni untuk ilmu saja, bukan bab-bab ni. Kalau anda kata apa yang kita belajar yang tadi yang cikgu sampaikan tadi. Berkenaan dengan sembelihan. Sebab saya pernah tanya pak tu saya, ayah dia lah kan. Bila anda kata kita niat kita nak sembelih tu, ruh binatang ni pergi ke mana? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Balik semula kepada diri dia. Balik semula. Kan dia pada Nur Muhammad.
mana jasad tu ialah kalau anda kata dah ada kembali ke menjadi tanah betul. Ha. Dia orang akan kembali ke tanah kita ni yang akan jadi sama ada dibakar ataupun di kita ni tanah. Kalau tak kena edah macam orang Jawa kan. Orang Jawa dia ada ilmu dia kalau nak tahu orang tu balik pada Taala tak. Contoh dia baru meninggal, kita jiru air kan atas kubur dia. Tengok pagi besok tu tapak apa. Kalau tapak binatang, mana cakup dia, tak balik pada Taala. Kalau tapak manusia, balik. Tu kata masuk dalam sarungan babi, sarungan haiwan tu. Sebab laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Aku jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian dan aku jatuhkan martabat ataupun darjat seseorang itu ke sehina-hina martabat atau sehina-hina kejadian. Itulah manusia ni. Ha. Ada lagi nak tanya? Tak ada. Yang tu je tak ada. Tak ada, nak balik lah. Nak balik, tak apa. Kalau anda kata lepas ni lah, lepas ni macam ada yang persoalan-persoalan, boleh tanya dia. Boleh tanya grup WhatsApp ataupun telefon ataupun yelah mesej lah. Cikgu busy ke? Saya kalau tak ada orang jawab, tak ada orang apa datang, saya jawab. Oh. Macam semalam, kalau soal semalam memang saya tak boleh nak jawab. Sebab semalam lima rombongan, lima puak datang. Tapi yang Kuantan tu cancel. Dia demam. Tak dia datang. Lima grup datang. Saya pernah datang 7 grup. Start daripada pagi sampai ke malam, berhenti-henti solat Jumaat. Saya ingatkan malam tu dah habis, rupanya Padang Serai baru datang 2 orang. Tapi dia tak bertanya banyaklah. Saya ajak makan dekat apa, kat situ ada batu-bata kan. Ada batu lah. Kontena, dekat kontena. Yang tutup tadi tu? Haa, yang tutup tu. Saya makan situ. Makan sup. Nasi, sup campur. Apa lagi yang muskir? Apa yang lagi muskir? Balik buat dulu. Tak ada dah kot. Yang semalam, Asmah dari Kuala Kerai tu. Dia tak buat lagi. Dia sampai rumah sana pucung 12 lebih. Dia mimpi pukul 4. Mimpi kereta mewah. 3 kereta mewah. Cium. Incident lah. Langgar buntut. Keluar tak marah pun. Sebab dah tahu. Jadi dia report kat saya. Dia apa dia cakap sebelum tu ada haji ke lebay. Macam tu lah cerita dia. Saya angkat naik lah. Pergilah tak kedua. Belum buat lagi tu. Baru bai'ah. Kesan daripada bai'ah. Dua isteri Cikgu Mizi, kaunselor romping tu. Dia dah pencet dah. Dia kata, Cikgu saya nak jumpa Rasulullah. Dia kata, jom baik. Baik lah dua kali Cikgu Mizi tu. Malam tu, mimpi jumpa Rasulullah. Isteri Cikgu Mizi tu. 15 minit, dia kata. Duduk berdiri. Tengok, dah nak tengok je. Rasulullah, suruh duduk situ. Oh, tengok. Dia bagi dia tengok je lah. Dia tidur. Tapi dia bangun. Dada sakit. Nangis kuat sebab. Ya Allah, Ya Rasulullah, Ya Allah, Ya Rasulullah. Ada audio dia yang saya bagi. Kaki ni lenguh. Dia mimpi tapi pasal apa dia lenguh? Kaki dengan dada. Macam ria kan? Itu peristiwa mimpi dalam mimpi. Cikgu tanya pasal mimpi, nak tanya lah itu. Cikgu nak tanya orang rumah saya. Dia pun dia kata dia baru terjadi lah. Sebelum saya jumpa cikgu dalam minggu ni lah. Dia kata... Cikgu lah. Yeah. Mana orang tu? Orang dalam mimpi tu? Betul. Okey, cerita mimpi tu macam mana? Saya tu. Saya malam tu tidur tu. Saya ni satu tempat. Duduklah kat dalam macam ni lah. Macam keluri ke apa dia tu tak tahu. Saya tak pasti. Keluri lah makan-makan ni. Air buah ni. Dia ni kan, dia tak pakai, yang seorang tu dia tak pakai serban pun. Dia ni, dia macam biasa je. Saya nampak tu nampak macam suami saya yang duduk. Saya duduk sini, dia duduk sini. Macam ni, macam kita duduk. Tapi suami saya tahu suami saya tak ikut. Dia duduk ada dekat rumah. Saya bayang dia macam tu. Tapi
tapi yang tu, yang depan saya tu, tapi saya ada satu bisikan tu. Ada suara, ha? Ada suara beritahu. Ha? Dia kata, dia suruh pilih yang mana, yang mana, yang mana baik. Ha. Yang depan ni ke atau? Kat rumah? Ha, macam tu. Depan dengan cikgu macam mana? Tapi, yang duduk depan saya tu tak buat apa-apa pun. Dia tapi senang tapi dia. Tapi si kata air muka tu dua-dua tu sama, hampir sama. Hampir sama. Ha. Maknanya saya ada dua orang pecah diri. Tak. Saya tak tahu. Salam tu. Yang saya tu saya duduk kat mana? Dalam mimpi tu. Yang duduk depan saya tu, ha. Saya bila saya pandang cikgu ni, ha. Saya tak pernah tengok cikgu depan-depan kan? Ha. Tapi saya sama dalam mimpi. Ha. Saya nak kata Tapi dalam mimpi dia bagi tahu dekat saya hak yang macam mana saya dalam mimpi tu di rumah. Di rumah tu. Iyalah, iyalah. Tapi yang seorang yang seorang tu ilmu dia penuh. Ha. Yang macam saya ni banyak dosa jelah. Ah macam tu macam. Ah banyak tapi lah. yang punya diri ni bagi tahu dekat tu suruh pilihlah yang mana yang kamu nak. Tapi dia tetap pilih saya yang kat rumah tu lah yang banyak dosa tu lah. Yalah, mesti ikut suami, takkan ikut lain. Tapi kalau anda kata dalam mimpi tu, dia boleh terjadi adik, kemungkinan. Kalau anda kata dia terjadi tu, dia kata dia nak tinggal je suami dia yang tu, dia nak ikut yang ni. Mana boleh tinggal. Takkan boleh lah. Haa, dah kat nikah dah. Macam tu. Tapi saya tengok cikgu ni, saya rasa macam... Pernah tengok? Haa, yang macam dia... Saya pernah tengok dalam mimpi tu lah. Memanglah orang yang mari bi'ah saya ni orang pernah mimpi saya dah. Abang jalan ni tu 20 tahun lalu. Saya semacam tu si tengok cikgu. Macam familiar. Oh, cikgu kena mimpi tu. Ha. Sebab nak kata cikgu jauh, tak jauh sangatlah muka ni. Memang saya lah. Saya cakap abang jalan ni mana tahu muka saya 20 tahun lepas. Saya muda. Yang cikgu ni beritahu kalau Elkin nak faham. Yang abang jalan ni cikgu cakap tu tak pernah jumpa cikgu selama 20 tahun. Okey. Jadi mana yang dia perasan pula cikgu ni dia ni selalu nak ilmu ni, di mana-mana orang cerita ni dia pergi. Ah sampai ke Langkawi. Ah dia pergi sampailah satu dia tengok video cikgu ni dalam YouTube. Ah dalam YouTube. Dia tenilah orang dalam mimpi tu. Lepas tu dia kata ada selawat. Sebab dalam mimpi tu saya suruh dia balik kitab. Dalam pada kitab tu ada selawat. Selawat yang saya bagi awak tu. Dia pergi tanya habis Tok Guru Pondok. Dia kata, ada tak selawat Nuri Anwaril Lazi? Dia nampak dalam mimpi tapi baris tak ada. Dia nak baca tak boleh. Sebab baris tu tak cerap. Ha? Bila saya bagi dia, oi, ni lah selawat dalam mimpi tu cikgu. Memang tak ada dalam kitab. Sebab dia daripada mulut ke mulut. Untuk kepala semua kepada ahli keluarga dia. Mana apa yang terjadi semua ni cikgu kan? Tak tahu. Dah tentukan dah. Benda dah berlaku dah. Ah. Ke mana ni? Awak pernah tak pergi satu tempat awak rasa awak dah pergi tempat tu? Pernah. Ha, pernah tak awak rasa awak dah buat benda tu? Ha, tu dia jauh. Sekali yang tak lakon, semua dah siap. Sebab tu saya kata, bunyi sugar neraka dah ada kat sana. Kita ni lakukan balik je. Okay, kita jumpa hari ni benda dah berlaku. Cuma kita rasa belum berlaku. Dari segi syariatnya, hakikat dah. Berlaku pada belum masuk. Tanya okey. Tanyalah tanya cikgu kan. Okey dah? Okey. Alhamdulillah. Minum air tadi kot. Yang berlaku hari ni kan, saya tanya cikgu lah. Saya tanya demam. Sebenarnya benda ni semua dah tertulis macam cikgu cakap. Dah tulis dah. Kita ni orang kulit je. Sugar ada apa pun. Tu pun telah ditetapkan. Dan penghuni pun dah tahu. Maknanya siapa yang cuba mengenal sampai macam ni menerima dia. Mana-mana benda tu. Itu kena terima kodak dan kodak. Dia dah tentu dah daripada awal. Cuma kita boleh ubahlah lapis atas tu. Melalui usaha istiadah doa. Lapis bawah yang kedua tak boleh dah. Apa yang terjadi kepada orang yang cuba menolak? Kalau andai kata ni saya tak berlakukan lagi cikgu. Ha. Saya pun tak tahu. Yang tak bimang pada kodok dan kodak. Ha. Jadi apa yang berlaku? Contohlah. Ha. Macam mak ayah saya lah katakanlah. Cuba menolak benda ni. Sedangkan benda ni yang Rasulullah suruh cari. Bagi dia dengar video saya. Tenang cerita je. Bagi video saya tu ada tarikan orang ni.
Yang mana satu banyak tu? Yang mana bagi je awak rasa sedap yang tu awak bagi kat dia. InsyaAllah lah. Tempatnya macam mana kata, yalah. Video ni boleh video awak ni. Saya yang buat dengan awak. Jangan. Minta jangan post lah. Saya ni jenis segan sikit. Ha. Sebab tu kalau cikgu tengok dalam post FB saya ke ataupun dalam grup ke apa ke, saya takkan letak saya punya gambar profil. Saya ni suka merahsiakan. Saya tengok kan rumah ni suka rahsia. Rahsia daripada ni lah. Cuma yalah kita mana berbalik pada tadi, macam mak ayah saya lah, macam yang saya bagi tahu cerita pada awal tadi, macam waktu pak penakat atau pak saudara Nabi tu kan, Abu Talib. Abu Talib. Lepas tu diseksa tapak kaki. Tapak kaki ya. Pakai sepatu gagak otak. Itu antara Nabi dengan ahli keluarga dia. Macam yalah, kalau anda kata Allah tempatkan saya macam cikgu bagi tahu apa yang kita tahu ni. Mungkin ditempatkan, mudah-mudahan Allah tempatkan kita pada tempat yang terbaik lah. Kalau dah kena dia, penyakit tak jelak dah. Yalah, tapi agak sedih kan. Kita ni sebagai manusia kan, sifat manusia ni ada. Termenunglah tengok sahabat-sahabat dan dawah dan keluarga. Cuba bercerita keluarga. Cerita slow-slow, jangan terus gak. Saya tak apa cerita terus macam tu. Saya tak kisah orang kata saya sesat pun, lantak dia orang. Saya kena cerita benda, semua benda ni cikgu. Contohlah, saya nak cerita dengan, memang benda ni tak diizinkan buka ke macam mana? Dia tak ada madat untuk buka, memang tak boleh buka. Macam saya ni, kalau saya tak buka untuk Allah dakwah saya besok pada masa. Sebab pegangan saya sebelum dengan orang rumah, saya kata apa yang Allah bagi pada, tapi orang tak bagi mandat lah. Orang tak bagi mandat, tapi saya pegang mana ni, dia kata apa yang Allah bagi pada kita biasa-biasa je. Mak betul dah tadi, Ma'waludin Ma'rifatullah tu, awal-awal mengenal Allah tu betul dah ayat tu. Mana daripada apa yang saya tahu, selagi mana saya boleh sampai kepada kawan-kawan ataupun ahli keluarga, saya akan sampaikan walaupun dihina waktu, tapi takutlah apa yang saya bercerita tu. Benda tu rahsia ataupun macam cikgu kata, benda ni tak boleh buka. Macam mana kita nak tahu? Ataupun senang macam ni. Awak bagi dia apa pendapat awak tentang video cikgu? Tak suruh dia dengar. Kalau awak rasa nak bercerita tu satu, yelah satu ha, tak ada madat. Lepas tu nak kita tak nak salah. Susun ayat tu kan. Senang bagi video saya tu. Kalau dia boleh terima, alhamdulillah lah. Kalau dia tak boleh terima, tu hak dia. Kita jangan kata apa. Tapi tu lah belum hak yang nak bagi dekat orang ni cikgu. Bila dengar macam-macam, sebab saya ni yalah alhamdulillah bagi tahu dengan rumah ni duduk di jalan tu. Jadi bila kita dengar tu, kita jadi nak dengar lagi, nak menarik basic tu ada. Tapi bila anda kata orang yang macam ahli keluarga ni, macam asas tu dia tak ada, macam dunia yang dia dengar pun kosong. Bagi dia dengan Buya Razi Hashim lah. Buya Razi Hashim Indonesia. Okey. Jalan ni juga. Ahad Ahmad Muhammad, jalan sama dia. Cuma dia tu ahli hadis. Orang mengaji hadis. Tapi ya balik-balik macam mana pun dia satu. Doktor bidang hadis. Allah yang memberi hidayah, bukan Muhammad yang bagi hidayah. Ha, betul. Kita cuma menyampaikan. Balik ke situ. Ya, tapi ialah cikgu, kita rasa walau macam mana, kita bila dah kata kita berjaya ni, kita nak bawa siapa kita kena. Ha, iyalah. Tapi bagi lepas awak dulu. Lepas tu boleh bawa orang. Insya-Allah. Bagi lepas diri kita dulu. Insya-Allah. Dengan orang rumah lah insya-Allah. Masya-Allah. Ni sahabat saya. Ajilah berzikir. Ha, inilah sahabat saya, dia lah. Sebab tu saya bawa ni. Ha. Pada hati tak ada mungkin nak hujan ni. Takut. Dia petang-petang hujan macam ni. Sana pun hujan kat cikgu. Macam saya kat dekat ni, saya tak kerja lagi. Sebabnya hari tu saya buat tanker. Saya buat tanker COD ke apa? Bukan, saya buat tanker minyak. Lepas tu sebabnya saya tak boleh kerja ni, kebanyakan ni tempat tolak sebab dia tak ambil vaksin. Saya rasa macam betul ya. Ambil online, buat online lah. Mega online. Ni saya cuba buat kerja kampung lah. Kerja kampung. Boleh. Rumah kalau reti buat makanan, COD. Boleh. Sekarang ni orang malas keluar kedai.
Si Odi. Satu lagi doa lah, mudah-mudahan masuk dalam grup kampung. Ya, orang rumah bawa jawab exam ke kerajaan. Kalau macam SP8. SP9 lah, 9 dah. Macam ya. Saya dapat tawaran InsyaAllah ada rezeki. Ah, pembantu takbir. Pembantu takbir. Tapi kontrak lah. Tak ada kontrak. Dalam tempoh apa? Tempoh simpanan. Simpanan. Sekarang ni cikgu pun payah nak tetap. Kalau tetap pun tak ada pencing. Cikgu sendiri pun. Yang baru. Mudah-mudahan doa lah kan. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Minta dipermudahkan. Banyakkan selawat insyaAllah. InsyaAllah. Jadi selawat tu banyak fungsi tu. Masalah kewangan, masalah sakit, semua boleh selesai dengan selawat. Mana Allah masalah yang saya dinamamu, Allah saya dinamamu. Nah, selawat biasa je. Kan nak power selawat yang saya bagi tu. Oh, yang cikgu ada bagi ni. 25 saat tu suara arwah cikgu paluh tu. Tokku paluh ni cikgu cerita ni ilmu tokku paluh ni. Dia nak cakap mandi lah. Tokku paluh cikgu belajar dengan tokku paluh. Cici tokku paluh. Lah. Oh, keturunan dia lah, bukan mana. Saya mana dan tokku paluh. Tu macam Mak Kilau tu apa Tok Palu panggil dengan telepati. Semua pahlawan Melayu pergi jumpa dia kan. Tok Palu dulu mana ada WhatsApp, mana ada TikTok, mana ada Tok Palu ni ketua juga. Dia pegang dunia masa zaman dia tu, Kutubus Zaman, Wali Kutub. Semua tarekat duk bawah dia. Orang Arab latih dia. Last nak tanya. Sebabnya saya ada tengok Datuk Wid. Nabi apa? Nabi Khidir. Nabi Khidir. Buliah Ibni Malkan. Nabi Khidir, saya ada dengar tu memang betul masih ada lagi lah cik. Ada. Masih. Dia akan pergi kepada seorang-seorang. Dia akan, biasa dia bentuk pakai miskin lah. Dia tak ada tulang. Kalau salah dengan dia tak ada tulang. Benda-benda dia akan berjumpa sekali seumur hidup atau seorang, sekali seorang. Takkan berdepan dua kali. Tak, sekali seorang je. Tapi kalau awak beramal jalan ni akan jumpa dia. Dia pakai yang hijau. Cikgu biasa jumpa? Tak ada gambar dia. Boleh tengok cikgu. Nanti saya forward. Boleh alhamdulillah. Sebabnya dia macam Cina sikit rupa dia. Baca cerita dia yalah ada tengah orang kata Nabi Khidir ni dah tak ada. Kalau anda kata dia masih yelah, ada. Yalah, apa khilaf ulama? Khilaf ya. Sebabnya pendapat dia orang kata kalau anda kata masih ada, masa zaman Rasulullah ada, kenapa dia tak ikut sekali dengan Rasulullah? Kan? Tapi kenapa dia menghilang? Macam itulah. Saya pun tak fikir. Bagi pendapat cikgu tu macam mana kalau anda kata buah tu dia akan, contohlah, sekarang dia kata Nabi Khidir tu masih ada. Mana zaman Nabi Khidir, kalau tak silap saya, zaman Nabi Ibrahim ke Musa ke? Yang Nabi Allah Musa. Yang jalan tepi. Dia sekali ingat Iskandar-Iskandar itu, Nabi Khidir. Pupu dia Iskandar-Iskandar itu. Jadi kalau masa dia, perjalanan. Dia menteri. Perjalanan sampai ke Nabi Muhammad nak bawa syariat ni, syariat Islam ni, kenapa dia tak membantu? Dia guru hakikat, dia bukan guru syariat. Kalau orang awam petikan yang tu lah, maknanya dia Khidir-Khidir ni dia guru hakikat, dia bukan guru syariat. Lagikan Nabi Musa, syariat Nabi Musa pun dia tak ikut. Dia dengan diri dia. Musa pun tak faham jalan dia. Cuma dia pesan dekat Musa, dia celuk tongkat dia, dia tunjuk. Ni kalimah yang dalam ni. Dalam air. Kalimah ni Allah. Dia bagi tahu Musa. Maknanya memang dia minum air hayat tu lah. Air malu hayat. Al-mahu sebenarnya sekarang-sekarang yang nak air tu. Tapi dia bawa 3 kali pergi. Bawa hilang. Jadi dia dapat minum. Sekarang-sekarang air peras lah. Mana dia yang mana Nabi Khidir ni sampailah hari ni dia ada. Dia ada. Orang masuk je. Orang jalan tarekat akan jumpa dia lah. Dia guru hakikat. Untuk mengajar untuk orang. Orang hakikat. Mana saya nak tanya tadi apa function dia hidup anak Allah jadikan dia sampai hari ni. Apa function dia? Dia jaga sumber air. Fungsi dia, tugas dia tu. Kalau pergi ke laut, bagilah salam. Assalamualaikum ya Nabi Khidir. Beliau Ibn Makan. Kemudian apa yang ayat last tu tahiyat tu
fi alamin, fi alamin innaka hamidun majid. Ha, baca itu. Kalau masuk hutan, bagi salam dekat Nabi Ilyas. Assalamualaikum ya Nabi Ilyas. Fi alamin innaka hamidun majid. Dia dua di bumi, dua di langit. Kena pula takut lupa. Takut lupa itu kan. Ada, saya rekod ni. Cikgu nak pukul kat saya balik kan? Tempoh balik lah. Oh, okey, okey. Tak payah tulis-tulis. Okey, okey, okey. Mananya yang dua, dua... Di bumi, dua di langit. Dua di langit tu. Nabi Isa dengan Nabi Idris. Ada fungsi dia, bukan sahaja Allah tak ambil nyawa dia. Mana tak mati lagi. Macam Junaid Baghdadi, tugas dia, dia guru tasawuf. Dia akan pergi melawat orang buat zikir, halaqah, hadrah. Dia gicet hati-hati, dia betulkan balik. Kalau biasa pergi majlis zikir, majlis hadrah, majlis apa, kasidah ke apa. Junaid pergi lah, saya Junaid. Kalau orang taklah buka pemandangan lah, hijab, nampak lah. Saya Junaid Baghdadi tu. Dia tugas dia tu, dia gulu tak tahu. Mana kalau duduk aliran ni? Tanah dalam. Dalam kedai. Duduk adalah aliran ni cikgu. Benda-benda khaib ni automatik terbuka ke macam mana? Terbuka lah. Tak lah buka hijab. Maknanya, yelah selalunya bila dengar orang-orang yang duduk aliran ni, dia boleh nampak tu, dia nampak ni. Benda tu betul lah. Betul lah. Tapi dia main si lain kan? Oh. Tapi kalau nampak, tahu sendirilah, jangan cerita ke orang. Kalau cerita sama belajar tak apa. Kalau cerita kau orang tak belajar, jadi fitnah. Betul. Tak, yelah macam saya tak tahu. Jadi bila ada kata macam ayah angkat yang bagi tahu tadi tu. Dia bersembah dengan pak mentua ini. Jadi kita ni dengar macam betul ke? Macam ada orang bagi salam. Dekat Kuantan? Oh, kat Kuantan. Dia bagi salam. Tapi arwah ayah angkat dia nak meninggal lah. Dia kata ada orang bagi salam, lepas tu ada makhluk lain. Memang adalah. Bukan Ustaz Maizat kan dah kata, bukan kita saja hidup atas dunia ni. Ya saya faham. Maknanya dia orang boleh melihat benda tu. Yelah macam baru ni ada abang tu, dia bawa lori, dia kecing belakang rem kelapa sawit tu, kena kepala jin kelabu. Mak dia minta tolong saya bubak. Jadi kerah kejung macam ni. Nak setul, kaki nak setul lantai pun sakit. Tutup dulu orang azab.